Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفع هديهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا ونفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والإثالة تمسك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه ثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية عاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kala musannifil kitab Hadrat Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi thumma ila sahib syaruha Syekh Shalih bin Umar Darat rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain Allahumma fa'a qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa nsur alayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anfal hikmah, syarah hikmah yang ke-120. Hah? 120. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbara anhu. Ketaatan seseorang tidak menambah kemuliaan bagi Allah, dan pembangkangan seorang hamba tidak mengurangi kemuliaan Allah. Ini hikmah ini masih bersambung dengan hikmah yang kemarin.
yaitu la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiatuk wa innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. Ketaatanmu tidak bermanfaat bagi Allah dan maksiatmu tidak mendatangkan bahaya bagi Allah, tidak mencederai kemuliaannya, tidak mengurangi keagungannya. Akan tetapi Allah memerintahkan ini dan melarang itu tidak lain untuk kepentinganmu sendiri. Dengan karunia Allah, dengan kebaikan Allah, maka Allah perintahkan sesuatu kepada kita itu. Perintah itu membawa keuntungan yang banyak untuk para hamba-hambanya, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan. Apa pengertian Tuhan? Tuhan pengertiannya apa? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma'adahu ilaih. Tuhan itu pengertiannya adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu, zat yang maha kaya, tidak membutuhkan segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan dia. Maka itulah yang namanya Tuhan. Apa Tuhan itu? Zat yang maha kaya, zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi sebaliknya segala sesuatu butuh kepada dia. Maka yang seperti itulah disebut Tuhan. Maka dengan pengertian tadi berarti Allah itu zat yang maha kaya. Maka Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Hingga kepada ibadah kita pun Allah tidak butuh. Allah enggak butuh pujian kita, Allah enggak butuh disembah, Allah enggak butuh disujuti, Allah enggak butuh ditaati. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Nah, kalau presiden ya untung, kalau ditaati mendapat keuntungan, kalau dimaksiati berkurang kemuliaannya. Presiden kok se-Indonesia demo terus kerjaannya, mesti presiden macam apa tiap hari kok di demo, harga dirinya akan turun. Allah tidak demikian. Mau sedunia taat itu enggak menambah kemuliaan bagi Allah. Sedunia maksiat tidak mengurangi keagungan kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedunia taat Allah enggak nambah manfaat. Sedunia maksiat Allah enggak pernah rugi. Rugi itu kan berarti berkurang kemul ya, ini enggak ada yang berkurang dari Allah, hingga Allah enggak pernah merasa rugi apabila ada hambanya berbuat maksiat. Terus adapun yang rugi, yang mendapat keuntungan adalah
kita sebagai makhluknya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah, maka keuntungan dan kerugian itu kembali kepada diri kita. Kembali kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Sholat, puasa, itu bagian dari perintah-perintah Allah. Kalau kita kerjakan perintah-perintah tersebut, maka kita akan mendapat keuntungan dari mengerjakannya. Kok kita tinggalkan? Oh, saya enggak mau sholat, saya enggak mau puasa, maka kita yang mendapatkan kerugian. Jadi semua perintah dan larangan itu kembali kepada diri kita yang mengerjakannya, bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memerintahkan kita untuk apa? Apa gunanya perintah-perintah itu diberikan kepada kita? Oh, gunanya, keuntungannya, hikmahnya adalah bahwa Allah memerintahkan agar kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih perintah itu hikmahnya agar kita bisa dekat kepada Allah. Nah, kalau Allah enggak ngasih perintah, Allah enggak ngasih larangan, kayak kucing lah dibiarin, kayak monyet dibiarin, terus tandanya ini hamba dekat sama Allah apa? Ada enggak tandanya? Enggak ada. Tandanya ini hamba patuh kepada Allah, akan mendapat karunia Allah, tandanya mana? Jadi perintah yang Allah berlakukan itu hikmahnya apa? Menjadi tanda kamu akan dekat kepada Allah. Lah kalau dekat sama Allah itu untung apa rugi kira-kira? Orang yang dekat sama Allah untung apa rugi? Jangankan sama Allah, ente dekat Pak RW sini aja untung banget. Gak usah pakai pas, nggak usah pakai lagi, lewat-lewat aja. Salam Pak, oh ya, kawannya Pak RW sih, aman. Nah, apalagi kamu deket sama gubernur, apalagi deket sama presiden, wah luar biasa. Deket aja deket, jangan saudaranya nggak usah. Deket aja sudah mendapat keun. Lah apalagi kok dekat sama Allah, pemilik langit, pemilik bumi, pemilik arsy yang maha besar, yang mengatur seluruhnya, kok kamu dekat sama dia? Nah ya, gak ada yang lebih menguntungkan lagi, gak ada. Apabila kita dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Ente bodoh minta kepada Allah, ya Allah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah kasih ilmu, Allah maha mengetahui. Kita yang bodoh kalau pengen tahu, Allah kasih beruntung karena dapat pengetahuan. Kita enggak aman, Allah zat yang al-aman, yang mengamankan segala ini. Ya Allah amankan aku ya Allah dari segala macam kesusahan dunia,
kesusahan akhirat, kesusahan azab kubur, kesusahan padang mahsyar, Allah yang mengamankan. Kita enggak dapat petunjuk, Allah yang kasih petunjuk. Kita enggak dapat rezeki, Allah Maha ngasih rezeki. Kita ingin mendapatkan kemuliaan, Allah yang kasih kemuliaan. Allah Maha segalanya. Kok kamu dekat sama Allah, apapun yang kamu inginkan akan ada jalan untuk kamu peroleh. Kenapa? Karena Allah Maha segalanya, apapun ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang lihat seorang wali, hebat wali bisa begini begini. Kamu jangan minder. Kalau ada wali yang hebat, maka yang bikin dia jadi wali yang hebat itu Allah. Dan kekuasaan Allah enggak berkurang dengan bikin wali itu, masih bisa bikin kamu jadi wali begitu juga. Kamu kira enggak bisa lagi gitu. Si Abdul Qadir mah satu-satunya, enggak ada kata siapa. Yang bikin orang kayak Si Abdul Qadir jadi wali siapa? Allah. Maka Allah bisa bikin kamu begitu juga. Kamu kira enggak bisa? Oh, saya mah. Kamunya aja yang enggak pede. Kamunya aja yang minder. Mending tahu diri berarti namanya. Udah begitu, mentang-mentang gua mau kayak Si Abdul Qadir. Memang yang bikin kayak dia masih ada. Tapi ya, ente punya persyaratan apa enggak gitu. Allah Maha segalanya, hingga ketika seorang hamba kok dekat dengan Allah, maka hamba itulah yang akan mendapatkan banyak keberuntungan. Lalu Allah melarang kita. Jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan begini, kamu jangan. Kenapa Allah kok melarang kita yang macam-macam? Malah kata yang enak-enak malah di, yang enggak enak enggak dilarang. Yang enak-enak malah, kenapa kok yang enak-enak dilarang? Allah melarang kita untuk, karena hikmahnya Allah ingin kamu, Allah memerintahkan kamu untuk tidak menjauh dari Allah. Orang yang ngerjain larangan Allah akan jadi tanda orang itu menjauh dari Allah. Lah kalau kamu menjauh dari Allah, untung apa rugi? Untung apa rugi? Rugi, maka Allah enggak mau kamu rugi. Allah enggak mau kamu berada dalam kerugian, dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Maka Allah kasih kamu larangan, jangan begini ya, jangan begini. Kok kamu ikuti? Berarti kamu sedang mendekat kepada Allah. Kok kamu lakukan, kamu langgar? Berarti kamu menjauh dari Allah. Orang yang menjauh dari Allah, maka dia sendiri yang berada pada kerugian. Bukan Allah yang rugi. Emang Allah rugi? Kalau kamu menjauh, Allah rugi. Nah, ruginya apa? Kalau kamu dekat, Allah untung. Enggak, kamu yang untung dekat dengan Allah. Kamu yang rugi jauh dari Allah, enggak pernah untung, enggak dapat. Emangnya Allah kalau dekat sama kamu untung? Gua beruntung loh dekat sama. Mana ada? Coba kamu tanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau dekat sama rakyat itu untung apa rugi? Bau rakyat mah. Rakyat yang untung dekat sama presiden, bukan presiden yang ya. Jadi enggak ada, oh Tuhan mah untung punya hamba kayak saya, untung apa punya hamba kayak. Yang melebihi ente banyak, dan itu enggak menambahkan apa-apa bagi Allah. Sedunia kok umpamanya Fir'aun semua. Kan sekarang Fir'aun cuman satu, umpama sedunia Fir'aun semua, rugi enggak Allah?
apalagi cuma satu Fir'aunnya, sedunia Fir'aun semua, Allah enggak rugi enggak? Sedunia kok Syekh Abdul Qadir semua, wali semua, Allah enggak, mereka yang jadi wali-wali itu yang untung. Allah enggak dapat untung apa-apa, enggak bertambah sedikit pun kemuliaannya Allah. Malah justru wali-wali itu ketika dekat dengan Allah bertambah kemuliaannya. Hamba-hamba ketika menjauh dari Allah turun harga dirinya, turun derajatnya, turun kemuliaannya, berada pada tempat yang hina dia ketika menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti selanjutnya ini akan cerita lagi hikmah tentang bagaimana keuntungan seorang hamba. Apa sih keuntungan yang terhebat ketika saya mendekat kepada Allah? Apa sih keuntungannya ketika saya bisa menghambakan diri kepada Allah? Orang yang bisa mendekat kepada Allah hingga tidak terhijab dari Allah, itu anugerah yang luar biasa di dunia sampai di Lah serugi-ruginya orang itu apa? Menjauh dari Allah sampai terhijab, terhalang, enggak bisa lihat Allah, enggak bisa menyaksikan Allah. Kerugian yang paling utama di dunia, seumur hidup kamu rugi yang luar biasa apa? Kamu enggak ketemu Allah. Itu sudah kerugian yang enggak ada duanya, enggak ada. Enggak ada duanya, enggak ada. Kamu diciptakan oleh Allah, jadi hambanya Allah, kok enggak bisa ketemu Allah? Ya Rasulullah, lah kamu mau ngapain di dunia, mau ngapain? Mau seruntal, seruntul hadrohan doang gitu, enggak ketemu Allah gitu. Mau ziarah kubur doang, sono kubur, enggak ketemu Allah gitu. Mau wiritan doang, tasbihnya doang, enggak ketemu Allah gitu. Gunanya apa? Kok sampai hatinya terhijab dari enggak ketemu sama Allah, enggak bisa menyaksikan istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftikaru uluma adaw ya Allah. Udah enggak ada yang lebih merugikan dari itu, enggak ada. Jadi untung-untungnya orang, enggak usah dikasih apa-apa, enggak usah ya Allah. Ketemu sama Allah itu keberuntungan yang luar biasa. Sebagai hamba, kok kita bisa jumpa sama Tuhan kita, itu enggak ada keuntungan yang melebihi dari itu, enggak ada. Kok apalagi bisa dekat dengan Allah, bisa dapat anugerah dari Allah, tambah kemuliaannya, tambah kehormatannya. Ya. Jadi perintah-perintah itu hikmahnya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk mendekat, untuk mendapat keuntungan. Dipaksa kita oleh Allah untuk mendapat keuntungan. Dipaksa aja masih ogah-ogahan ente. Udah dipaksa. Ayo, kalau enggak gua gebukin. Entar aja ya. Udah dipaksa masih begitu coba. Apalagi cuman di anjurkan aja. Siapa yang mau dekat sama saya, silakan. Oh, ngapain? Dipaksa nasi oga ya Allah. Jadi orang yang mendekat kepada Allah, dialah yang mendapat keberuntungan. Apa di antaranya? Contohnya orang yang dekat kepada Allah, contohnya orang yang dekat dengan orang kaya. Gampang. Geser. Yang jauh dari situ. Orang yang dekat sama polisi gampang. Kalau ketilang beres. Ya. Orang dekat sama orang kaya kalau punya proyek lancar. Orang dekat sama pejabat gampang.
orang dekat sama, apalagi dekat sama Allah. Seperti di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat. Allah perintahkan kita agar kita menjaga sholat kita. Allah enggak cuman sholat, enggak, tapi jaga sholat kamu. Artinya apa? Jaga kedekatan kamu kepada Allah, gitu loh. Bukan mendekat ya, bukan, tapi deket terus ya, gitu loh. Jangan menjauh. Maka kamu akan dapat keberuntungan ketika kamu menjaga sholat kamu, berarti kamu senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok kamu tinggalkan sholat, berarti kamu menjauh dari Allah. Allah merintahnya juga, ayo mendekat, mendekat. Enggak. Jaga kedekatan kamu kepada Allah. Jaga sholat kamu. Jaga puasa kamu. Jaga ibadah kamu agar senantiasa kamu berada dalam keberuntungan. Apa sih untungnya saya sholat terus? Apa sih untungnya saya sholat? Allah perintahin saya sholat, emangnya sholat ada untungnya? Jangan lihat bentuk perintahnya apa, berat atau enggak begini. Asal itu sudah perintah dari Allah, mau itu wajib, mau itu sunnah, kok kamu kerjakan, berarti kamu sedang apa? Mendekat kepada Allah. Mau itu sunnah, mau itu wajib, kok kamu kerjakan, berarti kamu sedang mendekat kepada Allah. Sebaliknya, ada haram, ada makruh. Kok kamu kerjakan haram atau makruh? Yang haram menjauh dari Allah dengan cepat. Yang makruh menjauh pelan-pelan. Menjauhinya pelan. Kalau haram menjauh dengan cepat. Lah diantaranya seperti perintah sholat, ada perintah wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu wajib dikerjakan. Ada yang sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, dan yang lain-lainnya. Ini juga perintah untuk mendekat kepada Allah. Apa diantara keuntungannya? Yang pertama apa? Mendapatkan keridhaan Allah. Oh, ini keuntungan yang luar biasa. Kok kamu bisa mendekat kepada Allah, terus Allah ridha sama kamu, senang sama kamu? Oh ya, beres semua. Kamu kok disenengin sama presiden? Wah ya, biar mau tingkahnya kayak apa saja dibelain. Ya pak, presiden ya. Ada ini gedung nggak boleh disewa presiden. Moga pak boleh presiden. Pokoknya beres. Nah ini kamu deket dengan Allah. Pertama, keuntungannya apa ketika kita mengerjakan seperti sholat, puasa? Kamu mendapat keridhaan dari Allah. Siapa orang kok diridhoi sama Allah? Ya sudah, semuanya akan kamu dapati. Yang kedua, apa keuntungannya lagi? Doa-doa kamu dikabulkan oleh Allah. Orang kok menjaga sholatnya, rawatib dijaga, qobliyah ba'diyah, duha, tahajud, witir kok dijaga, yang wajib-wajib apalagi, setiap habis salam, doa kamu gak akan tertolak.
doa kamu akan diijabah oleh Allah, orang yang menjaga sholatnya. Kan enak. Hah? Kamu kalau doa selalu dikabulkan, beres gak kira-kira? Ya beres dong. Ya Allah, celing datang, Masya Allah. Ya Allah, datang. Udah gak ada yang kamu, gak ada yang kamu risaukan, gak ada yang kamu gelisahkan, gak ada. Asal doa kabul, doa kabul. Kurang indah apa coba? Hah? Dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan. Terus jadi sebab pula orang yang sholat diterima semua amal-amalnya yang lain. Sedekahnya diterima. Puasanya diterima. Hajinya diterima. Ada orang ahli sedekah tapi enggak pernah sholat, gimana? Ya ditolak sedekahnya. Ada orang puasa terus sampai 40 hari tapi enggak pernah sholat. Diterima puasanya? Ya enggak diterima. Ada orang umroh tiap hari umroh tapi enggak pernah diterima umrohnya. Nah, ketika kamu kok sholat kamu baik, amal yang lain akan ikut diperiksa jadi ikut baik. Untung apa untung? Untung apa untung? Yang untung siapa? Kamu yang sholat. Bukan Allah yang untung. Bukan. Kamu yang sholat yang dapat keuntungan. Asal doa dikabulkan, ya Allah, alhamdulillah. Untungnya kok Allah bikin perintah. Untung lagi kita dijalankan sesuai dengan perintah. Untung lagi saya mendapat kabulnya doa setiap ngerasain perintah. Untung semua, ada orang dekat sama Allah mah. Ibadah yang lain diterima. Terus diberikan keberkahan rezeki. Rezekinya berkah. Rezeki berkah itu enggak hanya fulus, umurnya berkah, sehatnya berkah, anak-anaknya diberi keberkahan, kerjaannya berkah. Itu rezeki berkah itu begitu, enggak hanya uang saja. Hingga apapun yang dia miliki akan jadi jalannya untuk taat kepada Allah, itu berkah namanya. Lah kalau enggak berkah gimana? Ya maunya maksiat, maunya menjauh dari Allah, maunya ngerjain sesuai hawa nafsunya, enggak mikirin mana Allah ridho apa enggak dipikirin. Orang yang hidupnya berkah, rezekinya berkah, itu jalannya selalu pingin bagaimana mendatangkan keridhaannya Allah. Dan sholat itu akan dirupakan oleh Allah nanti di akhirat menjadi seseorang yang menolong kamu, yang menghindarkan kamu dari berbagai bencana. Sholat akan mensyafaati diri kalian. Kok kamu kok sholat? Maka Allah kirimkan, lindungi dia. Jadi kok aku ada bencana, sholatnya maju, stop. Kenapa? Saya sholatnya. Berantem dulu kamu sama saya. Itu namanya sholat mensyafaati orang-orang yang mengerjakan sholat, yang menjaga sholatnya. Kamu untung punya bodyguard sholat ini, Masya Allah. Sholawat. Apa untungnya sholawat? Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu sholu alaihi wasallimu taslima. Allah perintahin sholawat. Apa untungnya? Wah, untungnya udah banyak lagi. Sampai ada yang nanya, anu, kalau istighfar sama sholawat itu baik mana? Kata Imam Romli, baik sholawat tanpa pertanyaan.
Istighfar sama sholawat itu baik mana? Baik sholawat mutlak, nggak usah pakai nanya lagi. Kenapa? Satu sholawat 10 rahmat Allah turun. Coba. Satu sholawat malaikat istighfar kepada, mintakan ampun kepada kamu. Satu sholawat dapatnya banyak. Nah, istighfar ya enggak sebanyak, maka jangan nanya lagi. Mutlak baik sholawat. Yang untung siapa? Kita yang untung. Kamu sholawat, baca, ingat Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, maka akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah melarang kita agar kita tidak meninggalkan sholat. Jaga sholat, maknanya jangan sampai sholatnya itu rusak. Jangan sampai sholatnya itu telat. Dia menjaga sholat ini ya orang yang awal waktu dia datang. Kadang belum waktunya dia sudah nunggu untuk sholat. Kalau mau sholat siap-siapnya banyak. Ini menjaga sholat namanya. Bagaimana dia belajar bacaannya agar fasih. Bagaimana dia menjaga pakaiannya agar bersih, halal dipakai untuk sholat. Diingat, oh ini baju ini halal nih, saya beli dari sini. Bisa ini. Oh ini baju ini campur haram kayaknya nih. Nantilah. Itu menjaga namanya. Gak mau tercampur-campur yang begitu. Gak mau. Itu menjaga sholat. Gimana hatinya bisa khusyuk dalam sholat. Hatinya bisa tekun dalam sholat. Allah melarang kita meninggalkan sholat itu karena akan membawa kepada kemadharatan. Kamu akan dapat banyak madharat, kerugian. Kalau kamu kok sampai jadi orang yang gak menjaga sholat, apalagi gak sholat, kamu rugi serugi-ruginya orang. Apa di antara kerugiannya? Yang pertama, kerugiannya adalah rusaknya iman. Jalan untuk merusak iman, untuk mencongkel iman kamu, untuk membredel, membongkar iman kamu awalnya dari menggampangkan sholat. Taraja. Masih banyak waktu. Besok juga masih bisa. Itu iman kamu digerogoti sampai kamu enggak peduli lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Geser, geser, geser. Jadi enggak sampai iman kamu tergerogoti dari situ. Jangan sampai luntur gara-gara dari situ. Hah? Kelihatannya gampang sholat. Tapi dampaknya bahaya luar biasa, diantaranya apa? Rusaknya iman dan rusaknya seluruh amal yang lain. Sholat ditinggalkan, puasa rusak, sedekah kamu rusak, ngaji kamu rusak, umroh kamu rusak, gara-gara meninggalkan sholat. Itu enggak cuma iman aja, sampai kepada iman-iman pun ikut akan rusak. Terus di antara kerugian lagi apa? Akan diangkat keberkahan dari diri kamu. Harta enggak berkah, umur enggak berkah, barang yang kamu miliki enggak ada berkah. Anak enggak bawa kebaikan, istri enggak bawa kebaikan, hidup isinya resah, susah, gelisah. Itu dari arah meninggalkan sholat. Ini alamat, gitu loh. Semua yang bikin Allah. Nah, Allah menjadikan alamat.
Allah akan bikin susah sama seorang hamba, alamatnya mana? Ini alamatnya, sebabnya nih. Karena Allah menjadikan sebab dan akibat sebagai alamat untuk kita, hingga kita bisa tahu, oh yang begini sebabnya ini. Kedua-duanya Allah yang menciptakan. Diangkat keberkahan, tidak diterima amal-amal yang lain, hingga sampai dia pantas disebut orang yang celaka. Wailul lil musallin, celaka, neraka wail akan jadi tempatnya orang-orang yang melalaikan sholat, yang menggampangkan sholat, yang gak menjaga sholat, celaka. Jadi antara kerugiannya orang-orang yang meninggalkan sholat, bukan Allah yang rugi lah kalau kamu gak sholat terus ini gak ada yang muji saya, terus kenapa? Lemes Allah gitu, atau runtuh kerajaannya gitu, gak ada hubungannya. Lo mau sholat ya gak terus nambahin bangunan apa-apa, ente gak sholat gak menghancurkan bangunan apa-apa, tapi kamu yang rugi dan kamu yang dapat keuntungan. Begitu pula Allah perintahkan kita dalam perintah-perintah yang lainnya, puasa. Allah perintahkan kita untuk umrah, untuk haji, untuk ngurus anak yatim, untuk bersedekah. Oh, apa untungnya sedekah? Oh, banyak lagi. Di antara keuntungannya Allah perintahkan kita bersedekah banyak. Di antaranya apa? Mensucikan rezeki kamu. Ada sedekah wajib namanya apa? Zakat. Ada sedekah sunnah namanya infak jariah. Kok kamu melaksanakan itu? Itu akan mensucikan uang kamu yang banyak. Kamu dapat uang, kamu keluarin sedikit. Yang sedikit ini mensucikan yang banyak tadi, dianggap ini kotoran yang sudah kamu keluarkan. Nah, ini jadi bersih. Yang kamu keluarkan tadi dihitung sebagai pembersih atau kotoran yang diambil dari sana dikeluarkan. Hingga yang sisa yang ada pada kamu penuh keberkahan dan jadi uang yang suci, gak tercampur dengan kekotoran. Untung kamu punya duit 100, zakat atau yang wajib kamu keluarkan hanya 2,5%, sisanya berapa? 97. Ya Allah, banyak bener sisanya. Cuman ngeluarin 2,5%. Kalau 1 juta berapa berarti? 25 rokok sebungkus enggak dapet. Uang 1 juta kamu keluarkan 25, jadi bersih uang kamu. Kalau masih segitu mah iya Bib, gak ada masalah. Begitu uangnya 1 miliar, berapa? 25 juta mah motor 2 dong, sayang. Nah ini mulai nih. Padahal itu akan membersihkan sesuatu yang kotor pada diri kamu sendiri. Terus mensucikan badan dari dosa. Kamu sedekah, dosa-dosa di badan kamu diampuni oleh Allah. Dosanya tangan diampuni, dosanya mata diampuni, dosanya kaki diampuni, dosanya telinga yang sering mendengar diampuni, dosanya hati diampuni, terus anggota badan kita yang penuh dengan dosa dirontokkan oleh Allah 1 persatu dosanya dengan kita sedekah. Enggak cuma yang wajib, sedekah yang wajib kan setahun
sekali, ini sedekah yang sunnah. Terus menolak bala, menolak bencana. Sedekah ada bala, kamu dihindarkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatin oleh Allah. Seperti zaman Nabi Allah siapa? Sulaiman alaihissalam. Zaman Nabi Sulaiman ada seseorang yang kerjaannya itu ngambilin telur burung. Naik ke pohon, ada sarang diambil, kumpulin jual ke pasar. Untuk makan anaknya, untuk hidup keluarganya. Tiap hari begitu kerjanya. Satu hari ada burung lapor ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya ini sudah bertahun-tahun gak pernah punya anak, Nabi. Kenapa? Telur saya diambil mulu sama si fulan itu. Saya minta perlindungan ya Nabi. Saya mohon tolong sarang saya dijaga, jangan sampai fulan itu ngambil. Panggil si fulan. Betul, kamu kerjaannya begini. Betul ya Nabi. Udah, mulai sekarang kamu jangan ngambil telurnya burung-burung ini lagi. Nah, saya mau kerja apa lagi ya Nabi? Sudah yang lain kerjaannya. Ya akhirnya. Udah, mulai waktu itu fulan ganti kerjaan lain. Terus sarang burungnya Nabi Sulaiman perintahkan jin-jin gede-gede Efrit jaga. Ada yang mendekat, lempar yang jauh. Siap ya Nabi. Nabi Sulaiman yang merintah, jin-jin kayak apa juga nurut semua. Jalan deh sampai burung itu punya anak, bertelur, punya anak. Namanya kerjaan udah biasa itu, dia kerja yang lain susah. Hah? Lama-lama, ini memang telur burung yang paling enak. Gak pakai modal, cuma tangga doang, naik, jual ke pasar, selesai. Pagi-pagi dia keluar rumah, punya duit. Ada orang minta-minta sedekah. Doain ya, biar selamat saya hari ini. Ya, doain ya, mudah-mudahan ya Allah, ini orang kasih selamat ya Allah. Jalan dia. Begitu lihat sarang burung lagi, lupa dia Nabi Sulaiman. Oh, sarang burung, pasar, rumah, dapat duit, makan. Nah, cari tangga, pasang, naik dia. Sampai diambil telurnya, sampai dibungkus, turun lagi, sampai dijual ke pasar, gak ada yang ngelempar dia, gak ada yang noel dia. Burung itu protes sama Nabi Sulaiman lagi. Nabi Sulaiman, kok telur saya hilang lagi? Yang ngambil dia. Panggil jin sini. Ente kan sudah saya perintahin tadi untuk jagain sarangnya, jangan sampai diambil sama orang. Gimana? Sudah ya Nabi, sudah gimana? Saya ngelihat orang itu naik tangga, waktu mau saya ambil, saya lempar dari belakang, saya diambil malaikat, dilempar ya Nabi. Coba, kalah gede sama malaikat. Coba. Perlindungan dari Allah. Hikmahnya bersedekah. Kata jin-jin yang perintah Nabi, kalah sama yang perintah Allah. Pinggirin, jaga, jangan sampai di, oh enggak ada. Hikmahnya apa? Sedekah. Pagi-pagi mau keluar rumah, sedekah. Jalan lancar insya Allah, beri keberkahan. Yang gangguan-gangguan hilang, jangan, jalan aja belum gua, sedekah, sedekah. Oh enggak ngerti. Kok jalan, justru mau jalan itu mancing dulu, pelicin dulu biar lancar semuanya. Jangan ntar pulangnya, malah gak dapet pulangnya loh. Berangkatnya kasih ya. Tol begitu. Bisa lancar semuanya. Bukan malah, nanti pulangnya aja. Wah, gak ngerti keuntungannya. Ada rahasia yang Allah letakkan di situ, yang hanya orang-orang khusus yang Allah kehendaki untuk bisa mendapatkannya. Terus sedekah
menambah luasnya rezeki. Oh, Allah luaskan rezeki kamu, Allah tambah rezeki kamu, Allah gampangkan kamu dapat rezeki. Kenapa? Karena kamu gampang pula memberikan rezeki sama orang lain. Cerita waktu Nabi Musa alaihi salam, ada orang minta, ya Nabi Musa tolong doain saya biar kaya, ya Nabi Musa. Ya udah, setahun aja Nabi Musa, setahun kaya raya dia. Gitu setahun, ini waktunya miskin, 2 tahun masih kaya lagi, 3 tahun masih kaya. Nabi Sulaiman lapor Nabi Musa, ya Allah ini kok orang katanya setahun doang kayanya, kok malah gak kaya, malah bertahun-tahun masih kaya terus. Saya mau ngambil malu, kata Allah. Kenapa? Lalu rezekinya dibagi lagi sedekah, terus masa mau saya ambil? Kalau rezekinya kok disimpen, sini, ambil. Rezekinya dibagi-bagiin. Gimana saya mau ngambil rezekinya? Tambahin lagi sama Allah. Terus akan menjadi naungan nanti di hari kiamat. Berupa apa? Menjadi benteng-benteng yang melindungi diri kita dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kamu kok sedekah kubah masjid? Nanti di akhirat kubahnya akan datang naungin kamu dari panasnya matahari. Jadi apa yang kamu sedekahkan akan datang nanti melindungi kamu, menjadi penolong untuk kamu kelak di akhirat. Itu keuntungan. Jadi Allah ngasih perintah, itu kamu akan dapat untung kalau ngerjain ini. Bukan Allah yang untung, bukan kamu yang dapat keuntungan. Maka tidak ada sedikit pun dari perintah, dari seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yang mana perintah itu membawa keuntungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sedikit pun kerugian yang kembali kepada Allah apabila tidak kita kerjakan. Semua perintah yang Allah perintahkan, kalau kamu kerjakan, kamu sendiri yang dapat keuntungan. Kok kamu tinggalkan, kamu sendiri yang dapat kerugian. Ya, jadi tidak sedikit pun bertambah keagungannya Allah dengan pujian dan ibadah kita. Begitu pun sebaliknya, bahwa maksiat yang kita lakukan tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan dan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, andai seluruh manusia itu beriman dan bertakwa, maka tidak akan menambah sedikit pun kemuliaanku, kata Allah. Sedunia Syekh Abdul Qadir semua enggak nambah apapun kemuliaan bagi Allah. Dan seandainya seluruh manusia dan jin bermaksiat, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaanku. Sedunia kok Fir'aun semua, sedunia Korun semua, Allah enggak rugi sama sekali, enggak ada kerugian bagi Allah. Maka para hamba itu berbuat taat, maka hamba itulah yang akan naik derajatnya. Begitu pula ketika hamba itu maksiat, hamba itu pula yang akan turun derajatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan dinaungi oleh Allah, dinaikkan senantiasa derajat kita oleh Allah, dilindungi kita oleh Allah, diberikan taufik untuk senantiasa mudah melakukan kebaikan, diberikan taufik untuk senantiasa mudah meninggalkan kemaksiatan, hingga kita mendapat keberuntungan dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarabna.
اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة أستر لنا عورتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضب كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.